Ini pendirian tegas disuarakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang berhubung isu projek perumahan rakyat PPR Taman Manggis dekat Georgetown. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata penduduk yang diminta mengosongkan rumah mereka setelah hilang kelayakan untuk mendiaminya telah ditawarkan kediaman di projek rumah kos rendah, sederhana serta mampu milik. Namun mereka tidak mahu menerimanya. Hari ini masuk hari keempat bagi enam keluarga yang diarah mengosongkan rumah berkenaan berkampung di pekarangan bangunan Komtar sebagai tanda protes. Semalam mereka diberi tempoh kebenaran untuk pulang ke kediaman masing-masing selama tiga hari sementara mencari jalan penyelesaian. Namun enggan berganjak dan menuntut kediaman itu secara kekal. Menurut Chow, semua mereka disahkan hilang kelayakan menduduki PPR termasuk yang mendakwa bahawa unit mereka ditawarkan sebagai pampasan selepas rumah lama dirobohkan sebelum ini. Kategori ini sepatutnya transit saja. Mereka ditawarkan di Sungai Pinang, Sri Saujana dan sebagainya. Mungkin ini pada zaman sebelum kami lah. Tapi mereka tidak follow up dengan permanent punya relocation facility. Taman Manggis memang sementara saja. Sementara pun sudah jadi 11 tahun, 12 tahun. Memang ada kelemahan dari segi pengurusan. Tambahnya, Kerajaan Negeri sudah beberapa kali membuat penjelasan kepada penduduk dan memberikan tawaran sewajarnya namun tiada sebarang tindakan diambil sehingga ke tarikh pengusiran. Kerajaan Negeri masih terbuka untuk mengadakan rundingan dengan penduduk bagi menyelesaikan isu ini. Di mana beberapa tawaran telah dibuat tapi mengapa mereka tak terima, I think you balik pada penduduk dan tanya mereka. Seperti mana saya nyatakan, kita terbuka kepada rundingan. Tetapi isu yang timbul di sini adalah kelayakan mereka sememangnya telah hilang. Jadi seperti mana Ketua Menteri kata tadi, mungkin hilang kelayakan untuk masih berterusan di PPR. Tetapi itu tidak bermaksud mereka boleh tingkatkan ekonomi mereka dengan pergi ke projek-projek kos rendah atau kos sederhana rendah, mampu milik yang lain, yang mana kita akan berikan keutamaan. Chow dan Jagdeep ditemui dalam majlis perasmian Expo Perumahan Mampu Milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Bukit Mertajam siang tadi. Jika penduduk PPR Taman Manggis masih mahu terus berkampung di pekarangan Komtar sebagai tanda protes, keputusan Kerajaan Negeri tetap sama. Kita sudah umumkan bahawa itu hakikat dia lah. Apa cadangan tak mereka tampil ke hadapan, lihat projek mana. Ucapan saya kata, kita boleh rancang, mereka pun perlu rancang juga. Kan? Rancang masa hadapan, macam mana mau melepas masalah ini. 4,000 lebih dua-dua kawasan Pulau Pinang dan seberang harga rumah.